Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya, Bang Ari. Vlog tentang pencarian motor, jual motor, dan bahas harga motor-motor bekas yang ada di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Kali ini vlognya vlog keseharian aja ya. Keseharian pedagang motor, dagang motor biasa, bukan punya showroom. Kita mau balas pertanyaan teman-teman. Teman-teman banyak yang nanya kan, motor-motor di saya, tapi motor di saya kurang komplit. Banyak berapa motor yang teman-teman tanya tidak ada di saya. Makanya bentar lagi ini saya mau main sambil barangkali pencarian unit, barangkali dapat. Nanti kita main, kita tanya-tanya motor ke showroom teman-teman yang ada di daerah Lumajang. Kita tanya harganya, barangkali teman-teman ada yang cocok, teman-teman bisa WA ke teman-teman saya. Sekalian saya promosiin jualannya teman-teman. Oke? Begitu saja ya. Langsung kita sambung ke vlog berikutnya, jangan kemana-mana. Oke, ini sudah sampai di daerah Lumajang. Ini sampai Lumajang Kota. Mungkin perjalanannya ke showroomnya Mas Rayan aja ya, Mas Raya Motor. Soalnya kalau ke teman-teman yang lain nanti tidak cukup waktunya, jadi ke Mas Raya aja lagi. Ini masih nyampe di daerah Kelapan Tukum Lumajang, hampir ke daerah kota. Cuma kalau kotanya Lumajang kan tidak terlalu luas ya, tidak terlalu luas seperti kota-kota besar lainnya, karena kota Lumajang kan kota kecil. Jalannya kalau lewat sini macet, biasanya macetnya sih nggak terlalu ya, mungkin padat aja dikit. Kalau biasanya lewat di daerah pedesaan bisa lihat-lihat daerah wisata dan pemandangan, tapi kalau sudah memasuki kota ya seperti ini, sama aja seperti kota-kota kalian. Cuma memang kotanya nggak terlalu luas, kecil kotanya. Ya seperti ini wes pemandangannya kota Lumajang. Oke, kita lanjut aja ke showroomnya Mas Raya Motor. Barangkali ada motor yang mau dijual nanti bisa dioper, dan lumayan kita dapat AdSense, dapat gajian dari YouTube, terus dapat gajian dari penjualan motor. Oke, begitu saja ya. Lanjut. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau review motornya Mas Raya Motor lagi. Kita review satu-satu motornya, baru-baru lagi datang. Maklum juragan besar di daerah Lumajang. Kita review harganya, kilometernya, dan kondisinya. Biar Mas Raya aja yang review. Soalnya saya mau menikmati masakannya istrinya Mas Raya ini, dimasakin. Coba. Hah? Kalau kalian mau jadi vlogger kayak gini, kalian pasti dapat kayak gini. Setiap vlog atau review showroom teman-teman dapat kayak gini. Enak kan? Gak usah makan di rumah. Coba. Kalau kayak gini gak usah sarapan nih bro. Setiap hari nge-review motornya teman-teman dapat makan. Mantap. Mas Raya mantap. Yuk. Ini dia suka deh. Lah enggak. Aduh, aku tau gimana aja nih. Lu kameramen udah sama makan, soalnya robot, kameranya robot. Enggak usah kalau kameramen. Besok review motor di mana yuk, ben oleh mangan mana? Apa ini mana sih? Orang sih kurang Mas Raya sih. Ayo Nur, ayo Nur. Oke, siap. Kameramen makan dulu. Yeay. Oke. Ya, boh, mantap. Mantap. Protein gratis. Tetap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, ini akunya Bang Ari. Saya bajak sementara untuk 2 tahun saja. Saya sambil jualan. Ya, terima kasih Bang Ari sudah bantu saya lama. Tarifi satu-satu unit saya ya. Ini Vision 2016 Movistar, unitnya detail banget. Mantap jiwa ini. Ban depan belakang original. Jarak tempuh lumayan Mas ya. Kontaknya 2. Jarak tempuhnya tuh udah kelihatan. 14.000. Ini hanya 16.500. Ini Honda Scoopy 2021. Unitnya ya luar biasa, detail banget. Kontak 2. Jarak tempuh masih 1000-an. Barunya inden ini. Harganya 20-an lah. Nego di tempat. Ini CB 2016. Barangnya biasa, dapat tukar tambah ini. 16 jutaan. Ini PCX 2020. Luar biasa. Standar tapi ini ya. Non ABS, kilometernya 5000. Hanya 27 lah. Boleh nego sadis. Ini NMAX 2020. Nah, 2020 unitnya kayak baru. Mantap. Hanya 28. 28 juta. Ini Lexi 2019. KM 10.000, kontak 2. Nah, kilometer 10.000. 17.500. Sudah unitnya mantap ya. Nah, ini mantap. Ini satu unit lagi. PCX ABS. ABS ini unitnya mantap. Hanya 23 something. Kilometer 20.000-an. Kontaknya lengkap. Ini Scoopy juga baru. 2020 keyless. Kontaknya lengkap. Kilometernya masih 2000. Nah, 20 juta something. Nah, ini laki-laki-laki semua, ini laki. Ini sama ya, 3 unit. 2019, 2018. KM-nya 9000-an. Saya yang 10.000. Ini harganya tiga-tiganya ini 26 jutaan. Beda dikit boleh. Ini 2020. CBR 250. Kotaknya 2. Kilometer 2000 Mas Yan. Special edisi. Prat Lumajang. Hanya 50. Tuh, yang dibajak itu, habis makan. Ini R15 2018 plat Lumajang 23 juta lah nego. Itu 2020 ya. Nah, ini kilometer 1000 ini. Oh, dikit. Plat baru. Enggak pernah pakai. Nah, itu mau dibeli Bang Ari. Kilometer 1000. 22 juta berapa lah. Kalau yang itu udah dijual. Yang motornya Bapak. Iya. Yang beli dulu enggak kilometer. Iya, enggak dipakai sama sekali Bang Ari. Itu Scoopy 2019 merah. Banyak yang suka itu. 17 jutaan. Supranya 2014 injeksi plat Lumajang pajak panjang. Ya, 8 jutaan ini 8,9. Ini Beat Muscle. Tipe tertinggi SS 2019. Kilometer 11.000. Hanya 15 nego. Ini Supra Karbu 9.750. Ini Beat 2014. 14 jutaan. Yang itu Scoopy 2018. 17,5. Veganya kondisi full original tapi tidak dijual. Kalau minat japri Bang Ari. Silakan. Itu disingkat Bang Ari sama itu. Oke, gitu aja kawan-kawan. Terima kasih ya. Semoga hari ini luar biasa. Bang Ari, thank you ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.